Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going today? Are you doing well? Okay, I do hope that you are doing well today. Okay, as scheduled, today we will study about nursing terminologies. You may see this learning material in the module that I upload in Google Classroom before. Or you might get the PowerPoint presentation in the Google Classroom, especially in the ninth meeting. At this time, I would like to explain about this learning material talking about nursing terminologies. Okay, let's pay attention here. Sign and symptom. Talking about signs of disease, that's it means that we are talking about something that a nurse can see or feel for herself. The nurse can observe it. It means that the data can be observed by a nurse without examining the client. Symptom. Okay, talking about symptom of disease, it means that this is something that only the patient knows about. The patient tells the nurse about it. A nurse knows the data after the client telling it. I would like to explain in Indonesia. Jadi pada pembelajaran ini kita belajar mengenai sign and symptom. Sign biasa kita kenal dengan istilah tanda, and symptom biasa kita kenal dengan istilah gejala. Tanda itu adalah kalau dalam keperawatan kita masukkan sebagai data objektif, simptom itu kita masukkan sebagai data subjektif. Tanda dari penyakit itu adalah sesuatu yang perawat dapat lihat atau dapat rasakan sendiri. Jadi dia dapat mengamatinya, jadi data yang dapat diobservasi atau diamati oleh perawat tanpa memeriksa pasiennya. Ya, misalnya tanda yang bisa kelihatan itu adalah pucat. Ya, pasiennya kelihatan pucat, kemudian pasiennya meringis kesakitan, kemudian tanda yang lain adalah yang perawat bisa ukur atau dapatkan sendiri, misalnya pasiennya demam, ya, atau yang lain adalah pasiennya ada perdarahan. Itu adalah salah satu bentuk dari sign atau kita istilahkan dengan tanda atau data objektif. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai simptom atau gejala. Gejala dari penyakit ya adalah sesuatu yang hanya pasien yang tahu atau pasien yang merasakan. Jadi pasien memberitahu perawat mengenai apa yang ia rasakan. Jadi perawatnya nanti mengetahui kalau pasiennya sudah menjelaskan, misalnya terkait dengan nyeri, sakit kepala, pusing. Ya, perawatnya tidak bisa tahu pasiennya ini pusing kalau pasiennya tidak menyampaikan ke perawat bahwa dia mengeluh pusing. Jadi simptom itu lebih kepada keluhan atau data, biasa kita kenal dengan istilah data subjektif, sementara sign itu adalah data objektif. Next, this is some terminologies are usually used below in nursing. First, bruising or bruise, an injury which makes a mark on the skin but doesn't break the skin. Ini adalah beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan dalam keperawatan. Yang pertama adalah bruising or bruise. Ini dalam bahasa Indonesianya mungkin disebut sebagai memar. Memar yang kebiru-biruan ya. Jadi bisa biru, bisa merah ya, tapi ini adalah perlukaan di mana terdapat tanda pada kulit tetapi tidak menyebabkan rusaknya permukaan kulit. Ya, jadi biasa atau gampangnya kita istilahkan sebagai memar. Next, rash or red spot on the skin. Sign of certain illness such as measles. Rash ini
atau bintik kemerahan pada kulit. Ya, kalau di sistem integumen biasa dikenal dengan istilah ruam atau ras, ya ruam. Ini adalah bahasa Inggris, jadi kalau menggunakan ras itu adalah bahasa Inggris, kalau menggunakan ruam itu adalah bahasa Indonesianya. Jadi bintik kemerahan pada kulit. Ini adalah tanda dari penyakit tertentu seperti pada campak, ada bintik kemerahan. Next, swelling. Swelling ini adalah bengkak, ya, bengkak atau pembengkakan. Ini tanda dari peradangan. A part of body which has become enlarged by disease or injury. Examples, sprained ankle, swollen glands are sign of mumps. Jadi bengkak ini adalah bagian dari tubuh yang menjadi membesar karena penyakit atau karena injury perlukaan. Contohnya adalah pergelangan kaki yang terkilir, ya kemudian kalau misalnya kita main bola terus mengalami kaki yang terkilir akhirnya bengkak. Kemudian kelenjar yang mengalami pembengkakan seperti gondongan, ya yang bengkak pada kelenjar parotis. Next, terminologies are nausea. Nausea or feeling sick or wanting to vomit. The adjective is nauseated. Nausea itu artinya mual, ya merasa sakit atau ingin muntah. Kata sifatnya adalah nausea. Berikutnya insomnia, inability to sleep. Jadi insomnia biasa kita dengar istilah ini adalah ketidakmampuan untuk tidur. Next terminology is age. An age is a kind of pain. The term age cannot be used for a pain in every part of the body, but only with age, rage, stomach ache, toothache, and headache. Age itu adalah istilah yang biasa kita gunakan untuk nyeri. Istilah age ini tidak dapat digunakan untuk semua nyeri pada bagian tubuh, tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu. Halnya nyeri punggung atau backache, earache itu sakit telinga, stomachache itu adalah sakit perut, toothache sakit gigi, and headache. Headache itu adalah sakit kepala. Okay, next terminologies. Irregular pulse or respiration. The pulse or respiration rate varies from the fast to slow. Ini adalah nadi yang tidak teratur atau pernapasan yang tidak teratur. Nadi atau pernapasan itu kecepatannya beragam atau bervariasi dari yang cepat ya ke lambat. Next terminology is dizziness or vertigo. Feeling that everything is turning around you. And that you will lose your balance. Jadi dizziness or vertigo, it means that pusing, ya. Merasa bahwa semuanya terputar. Ini biasa kalau kita terbangun pagi, perasaan semuanya seperti terputar. That's we call dizziness. And kehilangan keseimbangan, ya. You will lose your balance. Jadi kalau keadaan kita berjalan itu terhuyung-huyung atau kehilangan keseimbangan. Next, hematemesis or blood in the vomit. Jadi muntah darah, pada saat kita muntah ada darah, bahasa Inggrisnya itu adalah hematemesis. Hematemesis. Ya, itu adalah darah pada muntah. Ya, jadi kalau kita muntah darah. Next, pallor. Lack of the adjective is pale or pallid. Berikutnya istilahnya adalah pallor. Jadi pucat. Ya, pucat atau kalau dia kata sifat dia pakai pucat. Jadi pallor. Lack of the adjective is pale or pallid. Next, diarrhea, frequent loss of stools pass through the bowels.
Berikutnya istilahnya adalah diare or diarrhea. Ini adalah buang air besar yang terlalu sering, ya, terlalu sering melalui BAB. Next terminology is jaundice. The skin and eyes of client look yellow. Istilah berikutnya adalah jaundice. Kulit dan mata tampak berwarna kekuning-kuningan. Ini biasanya pada kasus-kasus hepatitis, ya. Jaundice. The skin and eyes of client look yellow. Next, constipation or constipated. When the client cannot open his bowels or only with difficulty, he has constipation or he is constipated. Konstipasi, ini adalah istilah yang biasa digunakan di keperawatan. Jadi ketika pasien tidak dapat buang air besar atau dapat buang air besar tetapi mengalami kesulitan, maka dia mengalami konstipasi or he is constipated atau dia konstipasi. Okay, next terminology is cyanosis. Cyanosis means blue skin caused by insufficient oxygen in the blood. The adjective is cyanose. Jadi cyanosis itu adalah kebiru-biruan pada kulit yang disebabkan karena kurangnya oksigen dalam darah. Kata sifatnya adalah dalam bentuk bahasa Inggrisnya cyanose. Next, anorexia or lack of appetite. Anorexia istilah juga dalam keperawatan yang berarti bahwa kurang nafsu makan. Next, laceration. A cut with broken edge. The adjective is lacerated. Ini laserasi atau luka yang pinggirannya compang-camping. Ini biasanya kalau ada luka karena kecelakaan. Jadi luka dengan pinggiran yang tidak rata. Kata sifat is lacerated. Abrasion, rough or torn skin. Ini abrasi, ya. Rough or torn skin itu ada di kulitnya terkelupas atau apa namanya mengalami abrasi, ya, karena gesekan pada aspal misalnya atau pada benda. Next terminology is inflammation. A red, hot, swollen, painful place on the skin. The adjective is inflamed. Inflamasi atau peradangan adalah kondisi kemerahan, panas, ya, bengkak, nyeri pada daerah di pada suatu tempat di permukaan kulit atau di kulit atau ya daerah yang mengalami inflamasi. Dalam bahasa Inggris kalau kata sifatnya biasa menggunakan inflamed. Next, shallow pulse or respiration. Ya, pernapasan atau nadi yang dangkal, nadi yang kecil atau lemah, alike or faint pulse. Jadi nadi yang lemah atau kecil. Next terminologies is respiration, breathing rapid. Ya, breathing rapid ini adalah pernapasan yang cepat, quick, cepat. Ya, or rapid juga artinya cepat. Next, edema or swelling caused by excessive fluid in the tissue. Jadi edema ini adalah penimbunan cairan pada jaringan, ya, pembengkakan yang disebabkan karena kelebihan cairan pada jaringan. Okay, that's what's nursing terminologies that available in this material, in this learning material, and you have a task or right now. Your first task is classify the data above into the subjective and objective data and explain its reason why you think that data include in subjective or objective data. Explained by your own words. Okay, you might see these nursing terminologies over here, and then you classify those terminologies into the subjective or objective data. Okay, and your second task is make a dialogue by using the terminology in this learning material. Okay, you may compose your conversation or your dialogue with your partners
by using some of these terminologies, and then you practice it. I'm sorry. You practice the conversation that you've made, and then you send in a Google Classroom. Later, I will make the assignment in Google Classroom. Okay, that was my explanation about this learning material today about sign and symptom. If you have any question, do not hesitate to type your question in a forum in our Google Classroom. Okay, see you again in next meeting, in the 8th meeting, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.